Hai semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih untuk kalian semua yang udah mengklik video ini. Oke, hari ini Mami mau share aktivitas lagi nih. Dan aktivitasnya diawali dengan refill, meng-refill ya. Tapi di sini cuma satu barang ini aja sih yang Mami refill. Tunggu dulu, matiin lampunya ya. Nah oke. Yang mau Mami refill tuh cuma ini, Molto pewangi ya. Kalau yang kemarin itu kan yang merek So Clean. Nah, kali ini Molto. Seneng aja sih Mami tuh warna apa maksudnya aromanya berbagai macam. Oke, ini hidupin dulu lampunya ya. Oke. Jadi kenapa diturunin untuk botol-botol spraynya? Jadi sekalian aja di video kali ini tuh mau Mami kasih label supaya ada tandanya gitu loh. Jadi nggak ketuker-tuker. Kalau untuk pewangi sendiri sih memang nggak bisa ya Mami kalau cuma ngandelin satu botol ini, soalnya boros banget sih. Nah terus kalau yang di cairan ini tuh Wipol ya teman-teman. Udah keduluan Mami pindahin, sebenarnya udah lama juga sih. Nah, jadi ini pas banget kalau apa ukuran pouch kecil kayak gini tuh. Hayo, di sini siapa nih yang senang juga sama wewangian untuk di apa semprot-semprotin ya. Sebenarnya ini bukan pada tempatnya ya teman-teman, dia kan pengharum pakaian, tapi dialihfungsikan untuk pengharum serbaguna ya di Mami sih. Nah, ini masih ada nyisa sedikit, nggak apa-apa ya. Oke, ini sambil dilap-lap. Aduh, ada suara motor lagi. Nah, kita nulisnya di sini aja biar lebih leluasa ya. Nah, Mami juga siapin lakban bening untuk ngelapisin labelnya ya. Dan untuk labelnya sendiri ini tuh apa sih yang model biasa itu kertas. Nah, tuh yang belakangnya kuning. Sebenarnya dia tuh bentukannya lebar ya, lebar panjang, tapi sama Mami digunting kecil-kecil ya. Terus ada ini pulpen warna ya tuh. Nah untuk pertama-tama Mami mau tulis ini dulu ya. Dia tuh sama pewangi aja tulisannya gitu ya, singkat. Kayaknya nggak muat. Iya ya, nggak muat. Oke, kita ulang lagi ya. Nah ini dia muat tuh ya, pewangi. Coba Mami kasih contoh satu aja dulu ya, supaya videonya juga nggak panjang. Nah jadi Mami simpannya di sini tuh nih, supaya nggak mudah klotek-klotek. Oke, udah tuh. Ini Mami ubah lagi ya teman-teman, nggak jadi bagian tutupannya. Nih, simpen di sini aja. Lanjut ya, ini udah selesai Mami tulisin, tinggal ditempel-tempelin. Nah, ini dua ini sama ya, sama-sama pewangi. Terus Mami mau deretin kayak gini supaya apa tuh sama gitu. Nah di sini ini jangan khawatir ya teman-teman, untuk botolnya safety, jadi dia tuh ada tombol kuncinya gitu loh tuh. Nah kalau ini kebuka ya, terus kalau mau kunci ini naik ke atas diputer, udah deh jadi nggak bisa tuh, jadi safety banget sih. Oke, kita lapisin lagi sama lakban yang bening
supaya tuh misalkan kita lagi nge-refill ada yang ketumpahan, nah jadi tuh nggak kena langsung dengan tulisannya. Lanjut, ini juga pewangi. Boros ya kalau udah pewangi. Mesti banyak. Lanjut. Oke. Ini kalau ini cairan lantai ya teman-teman, jadi soklinnya sedikit aja, mungkin adalah segaris. Nah, lebihannya itu air biasa ya untuk semprot-semprot pada saat ngepel gitu. Tapi sabunnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nih ya, mami pasang di sini. Harusnya dia tuh gunain laban bening yang berukuran tebal ya teman-teman. Tapi itu adanya di rumah mama, jadi ya udah deh, di skip aja. Kita bikin dua. Nah, kayak gini. Satu lagi. Nah, kalau ini isinya Mr. Muscle ya. Bisa itu Mr. Muscle ataupun celing, tapi lebih seringnya Mr. Muscle sih. Apa namanya tuh? Kalau untuk hilangin minyak ya, hilangin minyak tuh dia juara. Terus aromanya dong, enak-enak ya. Maksudnya nggak nyelekit kayak merek yang sebelah itu. Langsung ditempel. Oke. Dan kalau kalian salfok, ini botol tuh mami nggak beli, jadi ini adalah sisa ya. Kan mami sering banget beli pengharum Stella ya, zaman dulu gitu. Dia tuh nggak ada ini, nggak ada isi ulangnya, jadi jualnya pun cuma di Indomaret kayak gitu. Swalayan pun swalayan tertentu ya, nggak semua swalayan yang jual. Cuma dua aroma dianya, ada pink sama warna Tosca. Dan setelah mami pakai pengharum dari pewangi pakaian, jadi mami tuh stop beli pengharum itu ya, Stellanya. Nah, cuma mami klotekin untuk bagian apa labelnya tuh, jadi polos, jadi kelihatan cantik ya kan. Nah, ini kan udah ditulis tadi, dikembaliin lagi ke tempatnya. Nah tuh, terus ini juga, dan ini di belakang. Terus ini kalau kalian salfok, ini adalah sabun sabun bubuk ya teman-teman tuh. Jadi sabun bubuk untuk apa, cuci lap ya, kain lap. Udah deh, kayak gini aja. Oh ya, bill sponge ya untuk cuci piring. Soalnya sponge yang udah lama tuh udah jelek. Lagian ini tuh awet banget ya teman-teman, kalau mami beli segini kapan bulan kapan tahun. Kan mami nyucinya tuh pakai kain. Nah, palingan ini tuh dibuat rak panci ya kan. Nah, ini berfungsi. Dan ini sisanya tuh lumayan ya, masih ada sedikit, jadi di clip aja ya. Ini di clip, maksudnya dilipit-lipit kecil, soalnya mau mami simpan di rak yang bagian bawah. Nah tuh, jadi gelembung. Ini simpan di sini. Tuh, jadi ini tuh khusus yang di refill terus masih ada nyisa ya. Oh ya, ini juga nih sempat mami cobain dan aromanya enak banget ya ini ternyata. Terus awet juga iya loh. Walaupun di sini mami nggak nyuci sendiri ya teman-teman, tapi kalau untuk pengharum pakaian tuh lumayan ini ya, harus nyetok gitu loh. Terutama untuk underwear ya kan. Terus untuk kain-kain perca kayak gitu. Dan sering banget ditanyain sama kalian, Miko nggak pernah sih ngonten cuci mencuci katanya gitu ya kan, cuci pakaian. Nah, jadi mami juga mau jelasin di sini ya teman-teman. Mami tuh nggak
apa namanya tuh nggak nyuci sendiri gitu loh. Jadi udah ada bagiannya digaji per bulan gitu. Terus nyucinya tuh satu rumahan dengan rumah mama ya. Nah tuh jadi apa makanya mami nggak pernah ya ngonten cuci baju sendiri, nyetrika itu apalagi nggak pernah, kecuali baju-baju kondangan. Nah baru deh mami cuci sendiri. Baju kondangan. Iya, baju kondangannya mami setrika lagi gitu, setrika sendiri. Kayak gitu ya, teman-teman. Haus deh kayaknya. Mami kepengen ini apa? Seduh matcha latte ya. Oke. Yang anget-anget. Tapi gelasnya ada di sini nih. Tuh. Ntar bikin air panasnya pakai ini aja ya teman-teman, soalnya gas mami tuh habis. Jadi dari tadi malam mami bikin nasi goreng punya abang Selo, terus angetin lauk ya dari si panci ini. Tapi ini bersih kok ya, soalnya cuci pakai kayak gitu. Nah langsung aja kayak gini. Jadi mami bikinnya pas-pas aja ya teman-teman. Enggak untuk stok. Jangan lupa dicolokin. Oke. Praktis banget ya kalau apa? Punya ini. Jadi dulu tuh mami beli dia bukan sekedar iseng ya teman-teman, tapi yaitu sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya juga gitu loh. Jaga-jaga kalau apa gas di rumah habis ya kan. Nah secara di sini kan mami tuh apa-apa pakai abang ojol gitu loh. Makanya ini ngebantu banget sih di saat darurat. Ini enggak mami pakein gula lagi ya, tapi pakai SKM. Ini SKM-nya tuh. Ini case-nya aja ya pakai botol. Tapi nyatanya setelah dimasukin ke dalam kulkas tuh dia enggak bisa ini ya, enggak bisa ketuang dengan baik. Nah, jadi kayak gini nih. Tuh. Pakai ini, pakai sendok ya. Udah segitu aja. Nah untuk SKM juga mami tuh nggak bisa skip ya teman-teman, harus ada, soalnya dia tuh selalu mami gunain untuk campuran bikin minuman. Sambil nunggu air panas, mami juga di sini punya cemilan. Jadi kalau udah seduh minuman kayak gini rasanya tuh nggak afdol ya teman-teman kalau nggak ada temen apa temen minumnya, entah itu biskuit atau apapun lah ya. Dan pagi ini mami lagi mau cemilin ini deh tuh. Oh ya, ini juga kemarin tuh sempat dijustipin sama salah satu temen justipan ya. Jadi beliau kepengen ngerasain ini, tapi yang untuk sasetannya tuh udah nggak ada lagi ya teman-teman. Nggak tahu itu nggak produksi lagi atau gimana. Jadi kalaupun kalian mau justip, ini tuh yang apa bentukannya tuh besar ya. Oke, mami mau ambil air panasnya dulu. Ini udah beruap ya. Oh. Kita matiin aja. Terus dicabut ya. Soalnya mami mau langsung tuang ke gelas. Nah, jadi ini tuh enak banget sih, teman-teman. Mau diminum anget enak, apalagi kalau diminum ada es batunya ya, Be. Rasanya tuh nggak kalah deh sama matcha latte yang ada di mall-mall. Peres ya.
Okay, teman-teman, kayaknya udahan dulu deh ya vlog Mami hari ini. Segini aja dulu ya untuk kegiatannya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah temenin aktivitas Mami dari awal sampai akhir. Yang gak skip-skip, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih banyak. Semoga kalian suka, semoga terhibur, dan semoga aja gak ngebosenin ya teman-teman. Oke, sampai ketemu di vlog Mami selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.